Jadi ini adalah channel kedua gua dari channel pertama iDevice ID. Gua lagi ngopi pagi, ini adalah video kedua. Seperti biasa di belakang kamera ada Satria. Kok tiba-tiba lu jadi lemah gemulai gitu? Gua di belakang kamera mulu soalnya. Oh, lu masuk kamera? Enggak sih. Selamat datang di ETV. ETV apa itu ya? ETV itu Indra Television Indonesia. Indonesia belakang. Bukan ETV, ETV. Oh iya. Kita udah 4000 subscriber. Wow. Menurut gua yang menang di sini untuk sisi perlindungan itu adalah silikon. Kenapa enggak kulit? Ya karena silikon itu bahannya rubber, elastis dan karet gitu. Kayaknya kulit cukup aman dari gua lahir, gua pakai kulit. Cepatan gua. Dari bayi loh, Ndra. Sampai sekarang. Daripada badan lu karet semua gitu ya. Iya. Nah. Itu siapa, Ndra? Palanya kuning. Itu model baru kita. Dia dari Korea. Widih. Wing Sang-yun. Oh, Manjing Hong. Ini gue mau nge-review kursi. Mau buat channel furnitur. Kursi yang akan gue review kali ini adalah kursi yang gak seperti biasanya. Kursi berteknologi masa depan yang akan datang. Lebay. Nih ya, sebenarnya kursinya mah cuma 700.000. Yang bikin mahal ini ya nih. Ini berarti 4.300.000. Selamat datang di ITV. Siapa namanya? Indra. Bukan Indra. Indra rambutnya hitam. Kok dia lagi gak bisa datang? Nah kan tadi ngakuin kamu. Nih bawa. Tahan dulu mas. Bawa. Tahan dulu. Bawa. Lu gitu sih? Hmm? Mas, jadinya kok masuk-masuk sih? Gua aja. Lu gak? Duduk sini kalau mau masuk. Jan ini teman kecil gua. Gua teman SMP, teman ngeband juga, teman aja. Kita enggak pernah ada apa-apa. Main aja di bawah. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video-video dari channel ini. Pokoknya channelnya si Indra lah. Untuk daily, gue pakai MacBook Pro ini untuk kerjaan gue sebagai programmer. Dan juga untuk hobi gue kalau lagi iseng-iseng mau desain atau mau main Dota gitu. Hai, kita adalah atlet e-sport profesional untuk game Vainglory. Kenapa perutnya dilus-lus, Pak? Gini ya, lu. Hai. Ulang lagi kan? Terus. Sayang sekali Satria tadi harus izin keluar, tapi gue gak sudi untuk menutup acara tanpa closing juga. So, jadi gue akan FaceTime dia. Enak aja gue ditinggal. Emang dipikir gue apaan? Mau manisnya doang. Semua cowok emang brengsek. Yo, Satria. Halo. Nah, lu di mana? Buset, lu di jalanan ya? Hah. Yaudah. Lu enggak lagi bawa motor kan? Enggak. Oh, lu ngapain? Ya udah lu di pinggir jalan aja. Temenin gua closing video dulu. Oh iya, benar. Oke. Okay. Okay. So yo. Jadi kita tadi udah sama-sama ngomongin soal baterai ya. Yo, iya. Dan ya semoga tips-tips barusan membantu buat teman-teman. Halo. Iya. Oh iya. Oke, okay, segitu dulu aja. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang baterainya habis tuh bisa terbantu dengan video ini, ya enggak? Iya, betul banget, Ndra. Gua Indra dan gue Satria. Till next time. Dah, hati-hati lo. Yo. Kali ini gue mau bikin announcement aja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, mas. Sehat, mas? Sehat, alhamdulillah. Datang ketiga kali di sini. Dua kali, mas? Tiga. Dua. Yang pertama kan yang ini nih. Kemarin tuh dua udah. Ntar dulu, satu. Yang pertama itu bahas tentang cara beli iPhone second. Cara beli iPhone second, oke. Dua tuh bahas Android atau iOS. Enggak. Yang mana sih, mas? Nih, lihat nih di sini ya. Nah, itu. Mas Indra kan? Bukan saya ini mas, apaan lagi? Katanya kemarin palanya kuning. Itu kata dia alasannya, dia ngaku Mas Indra kan ya. Terus dia bilang, palanya ketumpahan kuah sop apa kuah? Bule mas, gitu. Mas dihipnotis nih Mas Satria. Hati-hati loh, sekarang lagi musim. Ada yang bilang gak motor? Atau apa? Dompet?
Woi. Aduh, sim. Kan? Tuh. Aduh, gampang banget keep notice. Iya, hati-hati, Mas. Jendela katanya udah nikah nih. Aduh, Mas, bisa aja. Kamu jangan suka akrab ya? Oh, iya. Mau hipnotis lagi kan tadi? Pukul-pukul. Oh, iya. Saya nggak bisa. Ya udah gitu, Mas. Kapan next gen iPhone tuh bakal di launching sama Apple pastinya, bukan sama Xiaomi ya? Bukan. Xiaomi. Itu hebatnya saya. Ini apa sih? Enggak. Oh, bobo peliharaan. Mas Indra. Iya. Selamat datang di acara Tria Tech Life Channel. Singkatannya? iTech Life. Kalau gimana bisa namanya Satria Tech Life disingkatnya iTech Life? Satria, I-nya saya ambil. Oke. Okay. Oke. Okay, gimana nih kabar ngomong? Alhamdulillah baru aja balik sholat itu. Alhamdulillah. Oh tadi ya? Tadi. Yang barusan. Depan imam? Bukan sih di belakang lu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kalau misal ada salah. Pasti ada salah lah lu. Banyak banget lu salahnya. Oh iya sorry. Saya terus gimana? Khususnya untuk teman-teman pengguna Samsung Xiaomi maafin. Kok ketawa lu serem banget sih? Muka lu mirip batu giok gitu kan. Minal aidin wal faidin. Iya iya. Minal aidin okay. Satria. Aduh nggak bisa marah jadinya kalau iya. Udah gue baru dibeliin iPhone nih. iPhone berapa nih? iPhone 10 katanya. Oh yang baru ya? Iya. Iya keren sih, cuman memang kalau dilihat dari iPhone 10 dia udah gak punya home button kan. Gue gak tahu lu terbiasa dengan itu atau enggak. Terus dia awalnya kan udah sih. Gak pakai Touch ID, jadi lu harus pakai muka. Gue gak tahu juga lu bisa kedetek gak muka lu gitu kan. Terus langsung glass gitu, ini kalau jatuh brek pecah nangis lu. Jadi mendingan 7 sih kalau gue bilang kalau dibandingin sama seri sebelumnya sih. Dengar kan lu? Makasih Indra. Oke. Okay. Indra. Hey. Lihat deh, handphone gue baru. Apa nih? iPhone. Wah, akhirnya keren. Setelah lu 10 tahun pakai Casio, akhirnya sekarang pakai Apple juga. Tapi ini jelek dibanding Casio kalau kalkulatornya. Kenapa emang ini? Gak tahu, jelek sih banyak orang bilang gitu. Iya, ya gak apa-apa lah. Yang penting Apple. Oh, yang bagus ya. Penting Apple. Apa aja bagus sih lu beli Apple jemuran atau enggak? Gak ada. Oh, gak ada. Yang penting Apple lu bagus banget sih. Apple keren banget sih lu. Sip. Yuk, ayo mau kemana? Hai. Hah? Handphone gue baru nih, lihat tuh. Widih, ini iPhone ya? Hah? Oh itu iPhone nih? Ya? iPhone X ini, iPhone X. Oh gue kira Apple mereknya. Oh ini iPhone ya namanya? Iya, iPhone yang seri terbaru. Karena paling mahal aja gue beli. Oke okay. Satria, aku baru beli handphone nih, bagus nih kemarin nih, tuh iPhone. Coba keren banget. Lihat-lihat ya mas. Bukannya gimana nih? Gak bisa, ini passcode-nya gak tahu. Ini cuma kekunci gini aja. Iya, kemarin aku beli begini kondisinya udah. Emang buat punya aja, keren. Ini mana namanya kamu ketipu. Kenapa? Karena passcode-nya aja masih kekunci, gimana iCode-nya? Makanya sering-sering dong nonton ke Satria Channel. Oh. Sorry, iTech Live. Terus gimana nih, Mas? Ya udah, buang aja. Ya, percuma saya beli, Mas. Ya, percuma. Aduh. Banyakin pengetahuan gak ya? Iya, Mas, sorry. Ya, handphone gue baru dong, iPhone X. Tuh, mulus kan? Mantep kan? RAM-nya berapa? RAM 3. Cupu! RAM kecil banget tuh, handphone apa remote TV. RAM itu cari yang 17GB, 18GB tuh. Gak guna. Remote TV pakai RAM. Satria, gue baru beli handphone baru nih, iPhone 10. Ini iPhone 10? Yoi. Bukannya lu make Android itu udah dari lahir ya? Dari brojol udah make Android? Ya enggak, soalnya ke Apple. Kemarin sih gue liat di TV, gue lagi nonton TV, gue ganti-ganti channelnya nih. Itu isinya acara rilis handphone semua, gue gak bisa nonton film. Ya gue beli aja langsung. Korban iklan. Udah akhirnya gue dibeliin juga iPhone. Apaan? Gak tau iPhone apa sih, baru lihat deh. Oh, iPhone X rilisan 2017 dengan spesifikasi A11 Bionic. Dan dia punya RAM 3GB yang punya render time yang sangat cepat sekali. Dan ini memiliki finishing stainless steel pada bagian belakangnya. Dan ini adalah iPhone dengan perubahan yang paling pesat semenjak rilisan awalnya di tahun 2007. Sejak generasi awal dirilis. Ini bukan device sembarangan. Lu gak salah milih ini. Makasih ya, Andra. Iya. Woy, gue baru beli HP baru nih. HP apaan tuh? iPhone X. Tapi replika sih. Ya, males gue. Lah bodo amat, yang penting Madrid masuk final. Di? Indra. Woy. Alhamdulillah nih, gue mau ngasih kabar baik. Oh iya, baik. Gue bisa beli iPhone lagi setelah gue kerja keras bertahun-tahun. Alhamdulillah Satria, yang penting membuahkan hasil ya. Iya, nah, jangan lupa loh, jangan lupa amal, bersyukur itu penting. Oh, jadi iya. Ini lo udah bisa kebeli iPhone baru. Nanti itulah kan lo udah harus minimal nyumbang sapi lah, 10, 5 gitu kan. Banyak ya. Banyak. Intinya lo jangan lupa bersyukur deh. Alhamdulillah. Ini rezeki kan yang ngasih dari atas kan. Alhamdulillah. Makasih Andra. Yeah.